Kak Maya, dihidupkan mikrofonnya. Kak Maya, dihidupkan mikrofonnya. Halo, Kak Maya. Ya, Kak. Ya, Kak. Level 1 membaca Al-Quran ya. Langsung kita mulai. Kalau kalau nggak tahu bisa bilang nggak tahu. Dibaca. Dak. Dal. Dal. Benar, benar. Pak. Betul. Za. Zal. Zaz. Zal. Zal. Da. Dal. 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 Za. Dibaca. Ini loh latihnya. Dal. Da. Da. Sebentar, sebentar. Dibaca. Dal. Zal. Betul. Sa. Betul. Ro. Ro. Da. Dal. Ro. Ro. Da. Dal. Ro. Itu harus bacanya apa? Ro. Ro. Ya, ro. 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 Dal. Betul. Jai. Jim. Ro. Betul. Jim. Ho. Ho. Jim. Betul. Sudah, sudah. A. Alif. Alif. Ho. Betul. Ha. Betul. Ta. Betul. Alif. Betul. Ba. Betul. Alif. Betul. Ha. Betul. Ta. Betul. Jim. Betul. Sa. Betul. Dal. Betul. Ro. Ulangi. Ro. Kurang. Ro. Ganti jalur. Siapa ini? Saya, masih saya ya, Kak? Iya, belum selesai. Dal. Betul. Ba. Betul. Za. Ulangi. Za. Za. Perbaikan. Ro. Ro.
Perbaikan. Zal. Betul. Ro. Ro. Apa? Salah. Perbaikan. Zal. Betul. Ro. Kurang ini loh. Ada petiknya enggak ada. Ro. 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 Salah. Perbaikan. Zal. Betul. Ro. Betul. Ganti jalur. Zal. Betul. Ta. Betul. Ho. Betul. Ba. Betul. Dal. Ulangi. Dal. Betul. Zai. Oh, Jim. Salah. Ganti jalur. Ini udah habis, saya dimatikan mikrofonnya. Dimatikan mikrofonnya. Ke Khairul Anwar dihidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Level 30 tajwid. Yeah. Dimulai. Yakun termasuk bacaan matabi'i. Alasannya ada huruf berharokat domah diikuti waw sukun, waw sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Harokat domah bertemu waw sukun. Mukminina termasuk bacaan matobi'i. Alasannya harokat kasrah bertemu ya sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Cara membaca matamkin, matobi'i, dan matbadal. Panjang dua harokat. Betul. Pengertian matobi'i. Apabila ada harokat kasroh bertemu ya sukun, domah bertemu waw sukun, dan harokat fathah bertemu alif, dan apabila ada alif harokat fathah panjang, kasroh panjang, domah panjang. Betul. Nabi Nina termasuk bacaan matamkin. Alasannya ada ya bertasdid bertemu ya sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Pengertian mat badal. Apabila ada lupa tak? Apabila ada huruf yang aslinya hamzah berjajar dua, apa yang kedua diganti huruf mat? Salah. Yakunu termasuk bacaan matobi'i. Alasannya ada harokat domah bertemu wawu sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Ulangi cara membacanya. Cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Pengertian matamkin. Apabila ada ya kasrah bertasdid bertemu ya sukun. Apabila ada ya kasrah bertasdid. Itu nih termasuk bacaan matobi'i. Alasannya ada harokat kasrah bertemu ya sukun. Cara membacanya panjang dua harokat.
Betul. Amanah termasuk bacaan masuk bacaan mat badal. Alasannya ada hamzah berharokat patah panjang. Cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Utul kitabah termasuk bacaan mat badal. Alasannya ada hamzah berharokat dhamma bertemu waw sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Pengertian mat badal apabila ada huruf yang aslinya hamzah berjajar, hamzah kedua diganti mat panjang. Gak tahu, lupa. Apabila ada huruf yang aslinya hamzah berjajar kedua, hamzah yang kedua diganti huruf mat. Utul kitabah termasuk bacaan mat badal. Alasannya hamzah berharokat dhamma bertemu waw sukun. Cara membacanya panjang dua harokat. Betul. Pengertian mat badal apabila ada huruf yang aslinya hamzah berjajar, za yang kedua diganti mat. Nanti apabila ada huruf yang aslinya hamzah berjajar dua, hamzah kedua diganti huruf mat. Salah. Satunya bagus. Semoga sudah berselamat. Ustadz izin keluar. Ya. Kak Nur, dihidupkan mikrofonnya. Level 1 membaca Al-Quran ya? Iya, Ustadz. Langsung kita mulai. Kalau enggak tahu bisa bilang enggak tahu. Ya. Ha. Betul. Ro. Betul. Ba. Betul. Ho. Betul. Ta. Betul. Alif. Ulangi. Alif. F. Alif. Salah. Dal. Betul. Ta. Benar. Betul. Dal. Betul. Jim. Betul. Alif. Ulangi. Alif. Betul. Ta. Betul. Jim. Betul. Alif. Betul. Ha. Betul. Ba. Betul. O. Betul. O. Betul. Jal. Betul. Ta. Betul. Jal. Betul. Sin. Betul. To. Betul. Ha. Betul. Ain. Betul. Sod. Betul. Sia.
Shin. 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 Zai. Apa? Zai. Za. Za. Shin. Betul. Bo. Ulangi. Bo. Apa? Bo. Oke. Okay. Betul. Gemar. Bo. Bob. Nah. Zai. Da. Oh. Betul. Oin. Betul. Zai. Za. Oin. Betul. Za. Betul. Oin. Betul. So. Sod. Ganti jalur. Sin. Betul. Po. Betul. Pa. Betul. Main. Betul. Sod. Betul. Shin. Betul. Ja. Betul. Tot. Astagfirullah. Zo. Ganti jalur. Fa. Betul. Sod. Betul. Sin. Betul. Pot. Betul. Ni. Tod. To. Perbaikan. To. Betul. To. Betul. Ganti jalur. To. Betul. Sod. Betul. Do. Betul. Shin. Betul. Fa. Betul. Sin. Betul. Ja. Betul. Dod. Betul. Oin. Betul. Oin. Betul. Sebentar, sebentar. Belum hilang. Lam. Betul. Lam. Ini. Lam. Udah ganti soal. Ah, ganti. Iya masih. Wow. 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 Kap. Kap. Waktunya udah habis. Saya matikan mikrofonnya. Kak Muna, dihidupkan mikrofonnya. Halo. Level 1 tajwid gharib ya? Iya. Iya. Kalau nggak tahu bisa bilang nggak tahu. Oh iya. Mulai. Inna Allah termasuk guna alas. Inna Allah sami'un alim. Inna guna. Ini lo tipe ya termasuk bacaan apa? Ya, guna alasannya karena tasdi bukan iman. Salah membacanya inna. Dibaca semua. Inna waha sami'un alim. Guna musyadda dan bertasdi. Musyadda. Musyadda.
Ada nomor tasdi dengan tiga harokat. Salah. Guna musadadah. Pengertiannya apa? Oh, nggak tahu kalau kan. Gak tahu bilang nggak tahu. Dia nggak tahu yang nomor pasti yang itu makanya nggak bisa. Salah. Ulang lagi paling. Ya. Inna Allah samiun alim. Inna termasuk guna alasannya karena kan pertama tasdid cara bacanya inna guna musyadah guna musyadah dan baca yang keras guna musyadah dan nomor tasdid dengan tiga harokat salah antara masa agak sini gitu guna musyadah pengertian guna musyadah ada nun bertasdid cara membacanya tiga harokat. Kamar mandi. Ada berbeda dengan tiga harokat. Salah. Inna Allah sami'un 'alim. Nah, di bawah ini guna musyadadah nun bertasdid cara membacanya tiga harokat dan dengan tiga harokat guna musyadadah dan nun bertasdid dengan tiga harokat salah apabila ada nun bertemu ini cara membacanya yang jelas coba suaranya. Guna musyadadah adalah apabila ada nun bertemu pasti dibaca. Cara membacanya guna tiga dibaca. Apabila ada nun bertasdid dan nun bertasdid dengan tiga harokat. Salah. Guna musyadadah alasannya nun bertasdid good dengung tiga harokat. Betul. Walakinna aksara nasi. Ini panjang pendeknya. Walakinna aksara nasi nun bertasdid. Guna musyadadah. Yang masuk bacaan. Guna musyadadah. Alasannya karena nun bertasdid cara bacanya dengung tiga harokat guna musyadadah dan buat nun bertasdid dengung tiga harokat salah guna musyadadah itu apabila bertemu nun bertemu mim bertasdid cara membacanya dengung tiga harokat apabila ada nun bertasdid dan membatasi dengan tiga harokat. Salah. Guna musyadadah alasannya ada tiga nun dua nun bertasdid cara bacanya tiga harokat dengan tiga harokat. Betul. Ininya dibaca ininya. Inni lakum nun guna musyadadah nun bertemu tasdid dengan tiga harokat. Guna musyadadah anda nun bertasdid dengan tiga harokat. Salah. Guna musyadadah adalah apabila nun bertemu dengan mim bertasdid dibacanya dengan tiga harokat dan mim bertasdid bertasdid. Salah. Guna musyadadah nun bertemu tasdid cara membacanya dengan tiga harokat. Sama gue sih sama. Gue namanya Danda. Ya.
Jawibo di depan korbannya. Level 1 tajwid. Langsung kita mulai. Bentar. Langsung kita mulai ya. Ya. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Guna musyaddada yaitu apabila ada nun bertasydid atau mim bertasydid. Cara membacanya bukan dengan satu. Tiga rakaat. Berduanya bukan salah satu. Baca. Apabila ada nun bertasydid dan nun tasydid. Cara membacanya. Pengertian guna musyaddada apabila ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Cara membaca guna musyaddada dengan tiga harakat. Termasuk bacaan dibaca dulu. Inni lakum. Termasuk bacaan guna musyaddada. Alasannya ada nun bertasydid. Cara bacanya dengan tiga harakat. Betul. Innallaha sami'un 'alim. Termasuk bacaan gunnah musyaddadah, alasannya ada nun bertasydid. Cara membacanya dengan tiga rakaat. Betul. Summa inna 'alaina. Termasuk bacaan gunnah musyaddadah, alasannya ada mim bertasydid. Atau itu ada nun juga bertasydid. Cara bacanya tiga rakaat. Betul. Walakinna aktsaran nas. Termasuk bacaan guna musyaddadah, alasannya ada nun bertasydid dan cara membacanya dengan tiga rakaat. Ada dua nun bertasydid. Guna musyaddadah itu apabila dan nun bertasydid atau mim bertasydid, cara membaca guna musyaddadah dengan tiga rakaat. Pengertian guna musyaddadah apabila dan nun bertasydid dan mim bertasydid, cara membaca guna musyaddadah dengan tiga rakaat. Walakinna aktsaran nasi. Termasuk bacaan guna musyaddadah. Alasannya ada dua nun bertasydid. Cara membacanya dengan tiga rakaat. Betul. Pengertian guna musyaddadah itu apabila ada nun bertasydid dan mim bertasydid. Cara membaca guna musyaddadah tiga rakaat dengan tiga rakaat. Betul. Walakinna aktsaran nasi. Termasuk bacaan guna musyaddadah, alasannya ada dua nun bertasydid, cara membacanya dengan tiga rakaat. Betul. Innallaha sami'un 'alim. Termasuk bacaan guna musyaddadah, alasannya ada nun bertasydid, cara membacanya dengan tiga rakaat. Betul. Inni lakum. Termasuk bacaan guna musyaddadah, alasannya ada nun bertasydid, cara membacanya dengan tiga harakat. Betul. Summa inna 'alaina. Termasuk bacaan guna musyaddadah, alasannya ada mim bertasydid dan nun bertasydid. Ulangi. Cara membacanya. Alasannya ulangi. Alasannya karena ada mim bertasydid dan nun bertasydid. Cara membacanya dengan tiga rakaat. Betul.
Pengertian guna musyaddadah itu apabila ada nun bertasydid dan mim bertasydid, cara membaca guna musyaddadah dagung 3 harakat. Betul. Nidaan khafiyah termasuk bacaan ijhar halki. Alasannya karena ada fathatain bertemu dengan kha, cara membacanya jelas. Betul. Yan auna anhar. Yan auna termasuk bacaan ijhar mutlak, ijhar halki. Alasannya karena nun mati bertemu dengan hamzah, cara membacanya jelas. Anharun termasuk bacaan ijhar halki. Alasannya karena ada nun mati bertemu dengan ha. Berkat. Cara membacanya? Jelas. Betul. Pengertian ijar halki apabila ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf halk itu yang ditenggorokan. Denam. Cara membacanya jelas. Baca. Ijar halki pengertian apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf a, ha, kha, ain, ghain, ha, cara membacanya jelas. Sukun saat. Assalamualaikum. Nea awiji bukan mikrofonnya. Kak Oizi dihidupkan mikrofonnya. Lalu Kak Nea Oizi dihidupkan mikrofonnya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Afan. Atas nama siapa ini? Yusnia Ustaz. Level 1 dan 7000 ya. Langsung kita mulai. Ustaz. Kalau gak tahu bilang gak tahu. Inna allaha sami'un alim termasuk bacaan gunnah musyaddadah. Alasannya karena ada nun bertasydid, cara membacanya 3 harokat, dengung 3 harokat. Betul. Pengertian gunnah musyaddadah apabila ada nun dan mim yang bertasydid, cara membacanya dengung 3 harokat. Betul. Walakinna aktaron nasi termasuk bacaan gunnah musyaddadah. Alasannya karena ada 2 nun yang bertasydid, cara membacanya dengung 3 harokat. Betul. Inni lakum termasuk bacaan gunnah musyaddadah. Alasannya karena ada nun bertasydid, cara membacanya 3 harokat, dengung 3 harokat. Betul. Tumma inna alaina termasuk bacaan musyaddadah, karena ada mim dan nun yang bertasydid, cara membacanya dengung 3 harokat. Betul. Yan auna termasuk bacaan izhar halqi, karena ada nun mati bertemu dengan hamzah, cara membacanya jelas. Kemudian anharun itu izhar termasuk bacaan izhar
izhar halqi. Alasannya karena ada nun mati bertemu dengan ha. Cara membacanya jelas. Betul. Min ilmin termasuk bacaan izhar halqi. Alasannya karena nun mati bertemu dengan ain. Cara membacanya jelas. Betul. Nidaan khafiyan termasuk bacaan izhar halqi. Ada hamzah fatatain bertemu dengan kho. Cara membacanya jelas. Betul. Azizun ghafurun termasuk bacaan izhar halqi karena ada bomatain bertemu dengan ghoin. Bomatain bertemu dengan ghoin dibacanya jelas. Hamimun hamimun hamima ada termasuk bacaan izhar halqi. Alasannya karena ada mim bomatain bertemu dengan ha. Cara membacanya jelas. Betul. Pengertian izhar halqi apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf halqi atau tenggorokan yang berjumlah 6 huruf. Cara membacanya jelas. Izhar halqi pengertiannya apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghoin, dan ha. Cara membacanya jelas. Azizun ghafurun termasuk bacaan izhar halqi apabila ada dhammatain bertemu dengan ghoin. Cara membacanya izhar cara membacanya jelas. Kemudian hamimun hamima ada dhammatain bertemu dengan ha. Cara membacanya jelas. Betul. Betul. Ha. Izhar halqi adalah apabila nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf tenggorokan yang 6 hamzah, ha, ain, ha, ghain dan kho. Cara membacanya jelas. Izhar halqi pengertiannya apabila ada coba guys baca cuma nanti coba. Ini diulang Ustaz. Iya. Azizun ghafurun ada dhammatain bertemu ghain termasuk izhar halqi. Alasannya karena ada dhammatain bertemu ghain, cara membacanya jelas. Hamimun hamiman ada dhammatain bertemu dengan ha izhar halqi. Kan Ustaz? Lanjut, lanjut. Cara membacanya. Oh, cara membacanya jelas. Betul. Habis. Sama level 2 bisa jadi. Jazakillahu khairan. Ya, pertama dari ini.